Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin. Dan kali ini kembali kita akan mengupdate persiapan pergelaran Piala Dunia U17, salah satunya di Stadion JIS. Dan saat ini pemerintah kita terus berusaha merapikan kawasan Stadion JIS. Dan saat ini sudah masuk ke hampir 85% ya, saya melihat secara keseluruhan. Jadi perapihannya sudah sampai di Universitas 45. Mana ya? Itu dia, kalian lihat ya. Saya zoom UTA 45. Dan sepertinya akan terus berlanjut sampai ke Danau Sunter ya. Tapi entah ini kapan dimulainya. Mungkin diselesaikan dulu kali ya tahap pertama yang ini, karena sisa 15 hari lagi pergelaran Piala Dunia U17. Jadi mungkin sampai di sini dulu, terus dirapikan semuanya, finishing, baru nanti habis pergelaran Piala Dunia baru dihajar lagi untuk lebih menyempurnakan desain bawaan dari stadion di sini. Oke, saya akan menggunakan sepeda motor untuk mempersingkat waktu. Dan oh ya, di kolom komentar itu ada yang menanyakan apakah nantinya di Stadion JIS ini kawasannya banyak hotel-hotel ataupun penginapan. Setahu saya sih di sini gimana sini ya, paling tidak di hotel mungkin ya, di agak jauhan sedikit sama yang sebelah sana teman-teman tadi. Ada Hotel RCC namanya. Untuk penginapan. Dan di sini baru saja dilakukan perapihan para PKL dan masih ada ya. Ya sudah, ini saudara kita juga ya, jangan kita hujat karena dia juga mencari rezeki, cuma memang caranya kurang ini ya, kurang pas karena jualan di atas trotoar. Ya, semoga saja Pemprov DKI Jakarta mencarikan solusi ataupun lapak-lapak ya untuk para PKL. Mungkin di sebelah sini mungkin ya, masih lahan kosong ini, bisa dijadikan lahan parkir juga, sehingga bisa lebih rapi pastinya, dan elegan lah ya, tidak semrawut. Dan di sini teman-teman, kabel-kabelnya sudah ditanam semua ya, tuh. Jadi insya Allah akan lebih rapi. Dan ini sudah selesai ya, tinggal disemprot, disikat. Habis itu dikasih lampu-lampu, terus dikasih imlet. Terus di tengah-tengah ini sudah penanaman pohon, tapi ini pohonnya membutuhkan waktu ya teman-teman, nggak bisa langsung jadi karena pohon itu membutuhkan adaptasi struktur tanah dan akar-akarnya. Bolart-bolartnya juga sudah selesai dipasang. Yes, itu dia bolart-bolartnya. Sangat rapi sekali pengerjaannya. Ini di bawah Dinas Bina Marga, dan yang mengerjakan ini adalah kontraktor swasta.
Dan yang ini, yang ini nih teman-teman, ini namanya apa, Mondek ya, Bondek namanya, Bondek itu yang sering ada di kepalanya perempuan bagian belakang. Salah ya, teman-teman. Oh salah ya, itu konde ya. maaf hilaf. Oke, ini Kastin yang baru saja di ini dibawa dan akan di ini pastinya ya diinstal di tempat ini. Dan ini dia progres terkininya. Ini apa ya? Ini semacam plang kayaknya ya. Ini plang kayaknya. Aduh. Udah, lanjut. Di sebelah kiri ini mikro trans ya. Jadi bagi kalian penyangga Jakarta, kalau mau ke JIS itu nggak usah pusing-pusing. Kalian tinggal patokannya itu adalah stasiun kota ya, kota tua sana. Kalian pokoknya menuju ke sana aja, kayak bagi yang mau menggunakan KRL. Habis itu di sana ada dua opsi teman-teman. Yang pertama kalau kalian mau naik angkot boleh. Nanti akan ada angkot mikrotrans ataupun Jaklingko menuju ke Danau Cincin ataupun Papanggo. Kalian tinggal jalan kaki ke sana. Terus kalau kalian mau lebih cepat lagi ataupun nggak mau ribet, kalian naik KRL lagi menuju ke stasiun Ancol. Nah dari stasiun Ancol itu kalian tinggal jalan kaki menuju ke stasiun Ancol, turun, terus kalian tinggal jalan kaki menuju ke Stadion JIS, sekitar 1 kiloan jalannya. Jadi nggak terlalu jauh, 1 kilo, 2 kilo dekat lah ya kalau bareng teman-teman mah. Apalagi dengan gebetan tuh. Buh, udah ada tuh, gembalan maut kalian bakal keluar semua tuh. Dek, kakak kalau jalan sama kamu itu rasanya kok nyaman banget ya? Iya. Yeah. Buaya. Oke, di sini kalau kita lihat bolat-bolatnya sudah selesai semua. Kalau di sisi selatan sih sisi ataupun barat laut ya di samping ini sudah selesai sepertinya, tidak ada ini lagi, tinggal dicet-cet cet-cet lagi, tinggal di semprot ya. Ini sudah dipurnis juga. Cuma karena kayaknya semalam juga habis hujan, teman-teman. Jakarta itu semalam hujan. Jadi ada bercak-bercaknya ya kelihatan. Ini tinggal disemprot, disikat, dibersihkan sehingga nanti pergelaran Piala Dunianya bisa lebih maksimal pastinya. Di kolong di bawah kolong juga sudah rapi dan sepertinya segera akan masuk purnis ya, sebelah sananya sedikit. Di bawah kolong, bawah kolong jembatan sanaan dikit akan masuk purnis, saat ini sedang disikat-sikat. Oke, itu aja mungkin teman-teman update terkini yang bisa saya beritakan di channel ini untuk progres persiapan pergelaran Piala Dunia, salah satunya di Stadion JIS. Dan nantinya akan ada 4
stadion yang akan dipergunakan. Yang pertama adalah Stadion JIS, yang kedua adalah Manahan Solo, yang ketiga adalah Gelora Bung Tomo Surabaya, dan yang keempat itu adalah Sijarak Harupat di Bandung. Dan semoga saja persiapan-persiapannya bisa berjalan lancar, aman, tidak ada kendala sama sekali, mudah-mudahan, dan sukses pergelarannya sehingga bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional lebih baik lagi. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita. Kita dukung Pak Erick Thohir yang saat ini sangat sibuk sekali mempersiapkan pergelaran Piala Dunia U17. Kita dukung Bapak Dito Aritejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita dukung Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR. Kita dukung Pak PJ Heru sebagai pelaksana tugas jabatan di Gubernur DKI Jakarta. Semoga saja beliau-beliau di sana dan para stakeholder, para pejabat negeri yang sedang mempersiapkan pergelaran Piala Dunia U17, Allah berikan selalu kesehatan, keselamatan, dan kemampuan dalam mempersiapkan pergelaran Piala Dunia U17. Dan amin dulu ya, diaminkan dulu, amin. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama nge-vlog di tempat ini ataupun selama menjadi konten kreator ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.